Lepas tu baru kita ni besok mungkin spike, lepas tu spike terus ke bawah lah. Kita expect mungkin besok pergerakan ni berlaku lah. Okay, so ada BOJ meeting besok kan Rabu? Besok, okay. So itu adalah untuk ni lah, UJ. Okay, so saya terus continue EJ. Okay, so EJ pun kita nampak dah naik. Okay, back to hari Khamis ke hari Jumaat punya ni. So dia dah naik almost berapa ni, 120 pips. Okay, 120 pips dia dah naik. Level 157.70 to close to 159 lah. So kita expect dia naik lagi sikit. Okay, ataupun naik almost another 100 pips ke atas ni lah, close to 160. Okay, then baru kita expect BOJ maybe ada waterfall terus lah sampai ke bawah 160 sampai ke 157, almost dalam 300 pip ke ataupun minimum kita expect dalam 200 pip, macam tu lah, 200 pips plus besok. Okay, so GJ sama juga, itu pun dia dah naik almost dah naik 100 pips sekarang ni, semua pair JPY dah naik 100 pips. Okay, so kita expect another 100 pips plus dekat sini lah, ataupun another 200 pips ke atas baru turun semula lah, lebih kurang macam ni. Okay, so ini adalah untuk GJ. Okay, so quickly saya sambung terus ke gold. Gold kita perasan siapa yang masih sell wholesale dari 2 minggu lepas, tak tahulah dah buy-buy account ke ataupun masih survive lagi accountnya. Kalau masih survive, then baguslah. Tapi kalau dah stop out, broker tolong close kan. Then too bad. Sebab dia naik last Friday. Rasanya naik sampai 2008. Okay. Daripada berapa tu dia naik? 1978. So almost dalam $30 dia naik hari Jumaat tu. Okay. Lepas tu baru hari ni dia start retrace balik lah. Pagi tadi dia turun sikit sampai 1997, lepas tu naik balik dalam $10, lepas tu dia turun almost dalam $20 ataupun $16. Okay, lepas tu dia naik tadi sebelum US Open, tapi dia dah sekarang ni tengah turun sikit lah, ataupun dia tadi turun, lepas tu sekarang ni tengah hovering around 2000 lah. Okay, so kita expect maybe ada kenaikan sedikit, dan kalau dia buat apa QM level ke ataupun resistance, then kita expect maybe turun lagi sekali lah around 1995 to 1990 punya zone. Dan kita tengoklah besok sama ada BOJ ada effect ataupun masa dia tunggu masa FOMC hari Rabu. Okay, tapi saya expect mungkin ada ni, tapi kalau dia tak still strong, okay, krisis Middle East masih continuous, boleh juga next kalau dia naik dalam 2030, boleh jadi juga dia boleh naik sampai 2030 ni, last dia buat April hari tu. Okay, so gold masih strong. Tengok dia punya pergerakan dia. Tak bagi retracement langsung. Daripada bawah dia naik tu, 18.10. Ni kalau daily candle, tengok. Naik, dia cuma ada retracement sini je. Dalam $30. Lepas tu dia naik semula. Dia lebih kurang sama yang ni. Dia buat yang ni. Mama nak tanya. Dia exactly almost kat sini. Cuma dia tak, hari tu at least dia retrace ke 1940. So kita tak tahu lah sama ada dia akan retrace 1940. Lepas tu baru naik. So dia buat balik pattern yang sama ni. Kalau yang ni dia buat lah, tapi saya tak pasti sama ada dia akan buat sekarang ni. So nampak dia quite strong. Dia boleh terus naik sampai sini 2030 atau 2040, baru dia turun semula. Yang hari tu apa yang kita kata tutup gap tu, boleh berlaku bulan 12 ataupun awal tahun depan.
Okey. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu adalah market outlook ya untuk oil index, Bitcoin, major pairs seperti EU, GU, UJ, pair untuk JPY seperti EJ dan GJ dan juga GO ya. So kalau ada soalan tambahan ataupun permintaan boleh type di ruangan komen ya. Okey, baik. Selamat malam Tuan Fahan, Tuan Zul, Tuan Husaif dan Tuan Imran ya. Terima kasih kepada yang share, yang belum share tu tolong belanja share. So kalau ada soalan ataupun permintaan boleh type di ruangan komen ya.